tahun. Udah 2 tahun. Tapi kan sering banget sama dia emang kerjaannya harus profesional, dia harus profesional aja. Aku juga senang kok kalau dia bisa ngasilin satu karya yang bagus sama anak dia. Jadi kamu salah satu orang yang jarang mengumbar kemesraan sama pasangan ini. Kenapa? Mungkin alasannya apa? Apa ya, ya lebih nyaman di keep sendiri aja. Tapi ada lah, momen juga berapa ini aku upload, cuma emang gak sering. Masuk kemarin bikin rumah itu juga udah punya rumah sekarang kan, itu emang untuk membangun rumah tangga. Apa investasi atau gimana sih? Emang lebih ke impian dari dulu sih, pengen punya rumah sendiri. Iya, sekarang investasi kerja. Siapa juga? Iya, bisa jadi, bisa juga. Sekarang rumahnya gimana, Kak? Udah rampung sama persen atau gimana? Kenapa? Udah rampung sama persen? Belum, proses. Itu kan kamu memilih gaya American gitu, emang suka dengan seperti itu? Ya, iya, emang suka sih. Jet, melihat rumah mereka kayak gimana, Jet? Wah, iya. Ya, bagus sih. Aku sih, udah kenal Cipa dari lama. Jadi pertama kali masuk dunia entertainment yang aku kenal Cipa. Jadi kayak pas dia deket sama Rizky langsung, ya lah paling mantep dia, udah seteman, sama-sama dewasa juga. Ya doain yang terbaik aja, selalu support sih. Ya tapi ya inget aja, agak beda ya Jack, maksudnya kalau kamu kan tipe orang yang selalu upload sama Julian, selalu gokil-gokilan, kamu upload, jatuh, kamu upload, agak beda ya kalau kamu kan lebih milih diam. Ya karena emang tipe orang yang suka share happiness sama siapa aja sih, gak cuma sama Julian juga sih. Ya kan? Maksudnya sama ya, teman-teman juga, sama teman-teman juga. Tapi aku juga tipe orang yang jarang banget banyak respon. Parah sih. Kadang yang aku kayak jadi diminta edit buat kenangan tahun ini ya sama ayahnya. Hah? Iya. Ya Allah. Dekitan aku tahun ini. Dapat berita dari mana? Ada di berita online. Masih udah siap belum? Belum masih lama. Bareng ntar ya. 3 tahun lah ya. Masal aja biar pulang-pulang. Nah masih lama sih. Mulai nabung lah ya pasti. Kita udah mikirin kesana, pasti tujuannya kesana. Tapi kita lagi ngejalanin apa yang ada dulu, kerja. Nanti biar tinggal nikmati enak-enaknya doang. Kalau kamu mulai nabung juga nggak sih? Untuk persiapan kerja? Iya pastilah, nyiapin buat masa depan. Yang masih muda, masih produktif juga. Realistis lah ya, kita harus nabung. Masih lama mungkin. Saya kan belum mencapai target satu rumah. Apalagi ya? Apa ya? Semoga tahun depan filmnya tayang bisa. Oke. Jadi foto dulu dong, jadi sekali boleh nggak? Di sini jadi. Ya deh, oke. Sorry. Itu hasil lebih dikit oleh si aku. Oh, boleh dikit dong. Aku maaf, buru-buru.